lagi kepada dua. Ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Maksur ni berarti ada riwayat dia daripada Rasulullah SAW. Sama ada sahih ke, atau hasan ke, atau berada pada do'if yang boleh diamalkan ke, dan lain-lain. Dan ulama' berbeza pendapat. Ada yang mengatakan maksur itu yang lebih baik. Dan itu kebanyakan ulama' berpendapat seperti itulah. Ya, betul. Tapi ada juga ulama' yang mengatakan bahawa tidak maksur pun bagus juga. Tidak ada yang lebih unggul kan. So itu adalah perkara khilaf lah yang tidak perlu kita berbalah. Tapi ulama' pun sepakat bahawa berdoa yang tidak maksur itu boleh. Asalkan isi doa tu tidak diisi dengan perkara-perkara yang diharamkan. Bapa, kepada anak mereka, ini ada satu ikatan, string yang sangat kuat, iaitu ikatan batin yang sangat kuat. Sehingga kan bila dia doa, rata-rata, mak contoh dia, kalau dia doa, tentu dia berharap sangat perkara tersebut terjadi pada anak dia. Dan seorang mak atau seorang mak bapa tidak, saya tak jumpalah mak bapa yang mengharapkan sesuatu yang buruk kepada anak dia. Mesti dia harap sesuatu yang baik. Tapi kerana keterikatan dia, kadang-kadang doa itu boleh jadi lebih khusyuk, lebih fokus, lebih ikhlas. Ini bila dan lebih tawaduk. Jadi kerana dia nak sangat perkara tersebut dan dia tahu yang boleh menjadikan ini adalah Allah, maka bila dia menjatuhkan diri dia, dia melemahkan diri dia dan dia memfokus khusyuk memohon pada Allah dengan titisan air mata, ini salah satu rahsia kenapa doa itu akan termakbul.